Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bonetless. Kali ini saya akan membahas tentang berapa sih ukuran joran yang pas untuk mancing ikan mas atau ikan lele, atau mungkin ukuran joran yang nyaman lah, yang nyaman untuk mancing ikan mas dan mancing ikan lele. Saya juga di sini bukannya sok tahu atau gimana ya, ini pengalaman saya saja. Mungkin teman-teman ada yang lebih hafal atau mungkin sudah hafal, atau mungkin ada ilmu baru yang mungkin saya belum tahu, bisa dibagikan ke saya, komen atau DM saya. Untuk mancing ikan mas itu ukuran LBS-nya paling nyaman ya, paling nyaman. Untuk mancing ikan mas harian itu 1-3 lips dan 2-6 lips. Itu sudah nyaman untuk mancing ikan mas harian. Tapi kalau untuk lomba, karena lomba itu butuh kecepatan ya, karena kita harus cepat gitu kan. Untuk lomba ikan mas itu joran yang nyaman itu 4-8 atau 6-12 lips. Itu pasti nyaman banget, nggak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur juga. Kalau untuk mancing ikan mas harian kan kita santai gitu, nariknya santai gitu kan, bikin panas tetangga. Itu nyaman banget, nyaman banget itu 1-3. Nah, nyaman yang pas itu 2-6 lips. Itu sudah nyaman. Itu bukan berarti pakai 4-8, 6-12 enggak bisa atau enggak nyaman, nyaman juga sebenarnya. Cuman lebih nyaman banget lah, lebih pas gitu. Nah, untuk mancing lele, lele harian juga hampir sama sih, cuman kalau lele kan tenaganya agak lebih besar ya. Dia mungkin nyamannya 4-8 yang tadi buat lomba ikan mas bisa untuk mancing lele harian. Kalau untuk galatama, nah ini galatama itu yang 14 lips, 10-14 atau 8-14 atau 6-14 lips, itu paling kecil ukuran segitu. Karena kalau untuk lebih kecil lagi kayaknya keteteran, apalagi kalau lelenya sampai 8 kilo 10 kilo, wah ngeri, kita nggak bisa cepat-cepat. Kalau galatama lele juga sama, harus cepat. Itu nyamannya 17 lips, 8-17, 6-17 gitu, 12-17, dan lebih aman lagi 20 lips. Itu lebih aman karena lele yang 12 kilo, 15 kilo itu bisa ditarik dengan santai lah gitu. Maksudnya tariknya gak takut patah, kita juga bisa betot langsung gitu. Nah itu, untuk panjangnya, panjang jorannya, untuk standar mancing ikan mas harian itu panjangnya bisa dari 150 sampai 195 lah, atau 193 itu maksimal. Gimana tinggi, biasanya kan ada atapnya tuh, atapnya kalau terlalu panjang mentok juga nggak nyaman. Kolamnya juga sebesar apa gitu kan, kalau kolamnya besar ya nyaman-nyamannya 195 lah panjangnya, untuk panjang jorannya. Nah kalau untuk yang 150 itu untuk kolam-kolam yang agak kecil, tingginya nggak terlalu tinggi, kalau pakai yang panjang mentok, ntar yang ada patah ikan dapat satu. Sayang juga kan pancingannya patah. Nah kalau untuk mancing di laut itu saya belum pernah, saya belum tahu. Kalau untuk jigging, popping kayak gitu-gitu, saya pernah nonton YouTube, tapi saya nggak pernah mancing di laut. Jadi saya nggak tahu jorannya seperti apa, ukuran yang pasnya seperti apa, saya belum hafal. Saya bisa saja nyari di Google ukuran yang pas untuk jigging, popping, tapi kalau saya belum pernah merasakannya, kayaknya terlalu aneh. Kalau saya kan seringnya mancing di kampung, harian gitu, atau lomba-lomba juga yang di kampung yang kecil-kecilan, belum terlalu sering yang galatama sih. Pernah beberapa kali galatama, cuman kayaknya saya belum terlalu berminat. Terus pertama lumayan bayarnya, tapi menangnya juga sebenarnya lumayan, tapi saya belum terlalu minat. Nah itu saja dari saya untuk pancingan, mancing ikan mas dan mancing ikan lele harian dan lomba. Kalau menurut saya yang nyaman segitu ukurannya. Mungkin teman-teman punya masukan ukuran yang pas, lebih pas dari saya mungkin, atau lebih nyaman,
bisa berbagi ke saya. Terus ada yang nanya di Instagram, kalau misalnya ukurannya segitu, nyamannya berarti jorannya harus punya banyak dong. Ya namanya juga pengen nyaman, dia pasti harus ada perjuangan, jorannya mungkin ya harus banyak. Ada nggak satu joran yang bisa dipakai semuanya? Atau bisa dipakai semuanya? Ada. Untuk joran yang bisa dipakai di semuanya kayak ikan mas harian, ikut lomba ikan mas, mancing lele harian, atau mancing galatama lele, itu yang aman sih 14 lips. 6 sampai 14 lips atau 8 sampai 14 lips. Itu kamu mungkin bisa dipakai di ikan mas harian juga enggak terlalu kaku gitu. Masih agak-agak lentur. Itu mungkin bisa alternatif lah, bisa dipakai di semua kondisi. Mancing ikan mas harian, lomba ikan lele harian, galatama lele. Galatama lele masih bisa ya agak agak bikin tetangga ini dikit lah, risih dikit, karena masih terlalu lentur kalau untuk 14 lips ikutan galatama lele gitu. Tapi bisa itu bisa, masih aman. Nah itu untuk alternatifnya. Ini joran saya mancing ikan mas harian dan ikan mas lomba. Ini dari Zodias, reelnya Pen. Nah ini saya pakai untuk mancing ikan mas harian dan lomba ikan mas. Ini sebenarnya tidak terlalu lentur karena LBS-nya itu 4-8. Ya 4-8 LBS dan panjangnya 193 cm, hampir 2 meter. Ini lumayan panjang juga, tapi karena di tempat mancing di kampung saya itu masih tinggi, masih aman saya pakai joran ini. Gitu. Itu saja teman-teman dari saya, berbagi cerita, berbagi ide, berbagi apa ya, pengalaman. Saya berharap teman-teman bisa berbagi pengalaman juga di kolom komentar, bisa bagikan saya untuk masukan saya juga, karena pengalaman itu mahal ya. Mahal, kita butuh waktu untuk mendapatkan pengalaman. Ya, terima kasih teman-teman. Salam mancing.